Salam untuk Batu Akik semuanya. Kali ini mau menjual beberapa jenis item. Ini untuk pertama teman-teman. Ini adalah White Star. Mirip sekali dengan White Sapphire Ceylon. Mirip, tapi ini adalah White Star Thailand. Perhatikan untuk sternya, ini sangat bagus sekali. Putihnya ini agak ke biru-biruan teman-teman, ya kan? Jadi putihnya itu agak semu-semu ke biru-biruan, dengan iketannya ini iketan perak. White Star sangat bagus sekali untuk sternya ini. Perhatikan baik-baik keindahan dari sternya ini teman-teman, dengan ukuran jari ukuran 8 dengan ring perak, dengan harga Rp300.000. Rp300.000 White Star Thailand ring perak dengan ster yang kebiru-biruan. Tuh sangat bagus sekali kalau dipakai, pas sekali kena pantulan cahaya, sternya ini benar-benar mengkilap. Untuk berikutnya yang nomor 2 ini Pyrus Persia dengan badar perak yang sudah sangat full badar peraknya, yang bagian separohnya ini ya, di separoh perak separohnya ini biru langit, dengan model kotak yang cukup klasik. Untuk model kotaknya ini dengan Pyrus Persia badar perak. Perhatikan untuk ukuran jarinya, ini ukuran 7 teman-teman. Sebenarnya ini ukurannya pasnya ini 7,5. Untuk ukuran 7 masih bisa lah, masih oke dipakai. Sangat klasik kan, dengan harga Rp150.000. Pyrus Persia badar perak dengan ukuran ringnya ukuran 7,5. Silakan yang berminat. Nah berikutnya ini batu yang seperti hitam pekat, tapi orang tidak akan menyangka kalau ini adalah batu kecubung wulung. Kecubung wulung yang asli, yang original ya, seperti ini. Warnanya sangat hitam pekat, tapi kalau di center warnanya ini warna terong. Ungunya ini benar-benar ungu terong yang sangat-sangat bagus. Jika di center perhatikan, ini sangat bagus warna terongnya ini loh, ungunya ini yang bikin tidak tahan. Dan kalau tidak di center gelap gulita seperti kecubung tanduk gelapnya. Ini sangat bagus, sangat jarang teman-teman. Silahkan dengan ukuran jari ukuran 8 dengan harga Rp150.000. kecubung wulung Rp150.000, ini sangat langka, dijamin 100% natural. Oke, untuk berikutnya nomor 4 batu yang sama dengan sebelumnya, yaitu Pyrus. Pyrus dengan model kotak badar perak. Kalau ini badar peraknya ini rada-rada kekuningan ya, mungkin sebentar lagi mungkin bisa berubah menjadi kuning, jadi Pyrus Persia serat emas gitu. Dengan ukuran jarinya ukuran 7, tepatnya juga sama ini sebenarnya 7,5, dengan model klasik yang kotak cukup unik. Tidak pasaran ya untuk model kotak-kotak seperti ini. Silakan dengan harga yang sama Rp150.000. Berikutnya ini untuk jenis ijo. Ini saya takut salah nama ini. Ini ijo cincau ataupun kita sebut saja ini ijo kalsedon. Ini kalau Garut takut salah saya sih sebenarnya. Tapi untuk warnanya ini benar-benar ijo cincau ya. Ini kalau di center perhatikan, kalau di center ini sangat bagus hijaunya teman-teman, ataupun kayak hijau-hijau selasih seperti itulah ya. Tuh perhatikan waktu di center seratnya terlihat sangat jelas untuk warnanya, warna hijaunya.
cukup bagus kan, perhatikan baik-baik. Nah ini untuk hijaunya, ini hijau-hijau selasih 100.000, silakan. Ini yang berminat, ini hijau kalsedon 100.000 ukuran 8. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya ini adalah batu dengan motif gunung kembar. Ya sebut saja ya memang seperti itu, model gunung kembar. Tapi kalau lebih teliti lagi, ini adalah gunung kembar wanita, tepatnya ini payudara. Kalau diperhatikan secara detail, mirip sekali kan, dua gunung kembar. Nah itu bagian bawahnya. Ini jenis batunya 100% natural. Ya kan, dua gunung kembar wanita ataupun susu ya, susu wanita ini persis sekali kalau diperhatikan secara detail. Ini unik teman-teman, bentuknya dua gunung kembar dengan ukuran jari ukuran 9. Ukuran 9 bisa. Silakan, ini harganya 100.000 saja. 100.000, silakan yang berminat WhatsApp. Kita lanjut ke berikutnya. Ini juga batu hijau daun pisang. Daun pisang muda, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu daun pisang yang masih muda itu yang baru pucuk, yang baru keluar ya seperti ini. Daun pisang muda. Ini dengan klepnya perhatikan, kekristalannya perhatikan, untuk jenis kalsedon juga. Ini keluarga batu-batu kalsedon ini sebenarnya. Ini pucuk daun pisang muda dengan harga 100.000. 100.000, silahkan dengan ukuran jari ataupun ukuran ringnya, ini ukuran 7. Tuh perhatikan kekristalannya, kegiwangannya. Motif batu daun pisang muda. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini sama ini dengan yang tadi, yaitu pirus dengan model kotak juga, dengan birunya ini biru-biru langit yang sangat cerah. Jadi kalau langitnya itu lagi cerah, warnanya biru ya seperti ini, biru langit model Persia bagian bawah, dengan model klasik, model kotak, model yang tidak pasaran. Ya perhatikan untuk kecerahannya ini loh, warna birunya ini yang benar-benar hidup. Dengan ukuran 7,5, ukuran jari ring 7,5, dengan harga sama 150.000, pirus Persianya 100, silakan 150.000, silakan teman-teman. Untuk berikutnya dengan batu kalsedon daun pisang muda, sama gitu ya, daun pisang muda yang masih pucuk itu yang baru nongol, warnanya persis seperti ini, daun pisang muda yang baru nongol warnanya ini sama. Perhatikan untuk kekristalannya, untuk jenis kalsedon ini, batu kalsedon pucuk daun pisang muda dengan kristal yang sudah super kristal, dengan ukuran jari ataupun ukuran ringnya ukuran 7, dengan harga 100.000. Jadi nanti bagi yang berminat, yang mana tinggal screenshot saja ataupun tinggal sebutkan yang nomor berapa. Ini 100.000. Kemudian yang ini giok, ini sangat bagus teman-teman, super jumbo. Ini ukuran sebola tenis, kalau tahu bola tenis ya seperti itu. Super jumbo giok Jawa, ini giok Kebumen sebesar bola tenis. Ini sangat dingin teman-teman, sangat-sangat dingin, kondisinya sangat mulus. Seukuran bola tenis seperti ini, kita akan melihat nantinya, kita senter terlebih dahulu. Kalau di senter seperti apa, biar tahu kualitasnya. Nah di senter seperti ini dengan harga 250.000 dah. 250.000 giok Jawa Kebumen sebesar ini sangat murah. Ini kalau dibikin batu akik jadi berapa banyak teman-teman. Ini 250.000, silakan giok kristal, yang berminat lanjut WhatsApp.